Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Kebetulan hari ini lagi hujan ya, tadi saya lihat di depan masih hujan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbicara kembali tentang ada satu pertanyaan yang banyak diutarakan oleh pasien maupun orang-orang yang seringkali bertanya gitu ya kepada saya. Apakah yang membuat orang itu mengalami stres, tapi dia merasa tidak stres? Atau dia mengalami suatu gejala psikosomatik, tapi dia tidak bingung, ya? Kenapa nih merasanya kok saya nggak stres, tapi kok psikosomatik? Nah, jadi saya pertanyaan itu yang mungkin banyak ditanyakan sama teman-teman. Tadi tangan anak saya tuh ya, iseng dia. Ya, teman-teman gini, kalau kita bicara tentang stres, ternyata stres itu banyak dikaitkan dengan situasi lingkungan sehari-hari kita. Ya, jadi kalau teman-teman merasa bahwa teman-teman itu tidak stres, sebenarnya problemnya adalah bagaimana dia mengelola pikirannya sendiri. Nah, misalnya kayak tadi nih anak saya teriak-teriak nih, ya. Nih dia tuh masih ada di dekat saya nih. Kalau kita menganggap ini sebagai suatu stres, maka kita bisa jadi kesel kan? Tapi kalau kita nggak stres ya biarin aja lah. Nah, toh ini cuman bikin video yang nggak terlalu formal, bukan di studio, biasa aja gitu ya. Bukan sesuatu hal yang penting sekali gitu. Sampai harus kesel dan ngomel sama anak ini gitu ya. Tuh. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang tidak demikian. Mereka merasa bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupannya tersebut tanpa sadar dia mengalami suatu proses yang tidak ideal. Nah, ini dia juga tuh. Jalan-jalan di bawah lagi nih. Ngeganggu kan kadang-kadang. Tetapi itu memang sering terjadi pada kehidupan kita bahwa ada beberapa hal-hal yang mungkin sebagian besar dari kita menganggapnya sebagai hal yang biasa, tetapi ternyata itu kita kategorikan sebagai stres. Kalau misalnya saya mau jadi kesel, maka saya bisa aja tuh ngomelin anak ini gitu ya, bikin dia ganggu, padahal saya sudah bilang misalnya kalau saya mau bikin video gitu ya. Tetapi kalau kita menganggapnya sebagai hal yang biasa aja, toh itu bukan sesuatu hal yang penting, ya sudah. Jadi ujung-ujungnya adalah dari diri kita sendiri kan, kemampuan otak kita mengelola pikiran itu. Bagaimana dia bisa menjadikan diri dia jadi lebih baik atau tidak, semuanya tergantung pikiran dia dalam menanggapi stres di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi sebenarnya kalau pertanyaan banyak pasien yang mengatakan kalau ada orang yang mengalami psikosomatik tapi dia tidak merasa stres, itu sebenarnya mungkin dia tidak sadar kalau dia itu stres gitu. Nah, kembali mengapa saya selalu menekankan ikhlas, sabar, dan sadar itu sebagai salah satu mantra yang harus kita selalu ingat. Karena sadar ini yang menjadi seringkali tuh lupa. Kita gak tahu tuh ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita itu memang fully stress. Banyak mikir yang sesuatu yang gak bagus-bagus lah. Kita merasa diri kita tuh kayaknya seolah-olah gak apa-apa, saya gak stres kok, ini semuanya oke-oke aja gitu. Padahal di dalam konteks itu, dia itu mengalami suatu stres yang berlebihan. Dan ini yang mungkin harus selalu diingatkan kepada diri kita. Maka daripada itu, caranya bagaimana? Coba Anda berlaku jujurlah pada diri Anda sendiri. Apa yang bisa membuat Anda itu gak nyaman dalam kehidupan Anda? Walaupun itu hal yang kecil, sesuatu yang mungkin berkaitan dengan orang-orang di sekitar kita sendiri. Tapi kalau kita sudah menemukannya dengan baik dan tahu cara mengelolanya, maka itu jadi sumber kekuatan kita untuk mengatasi stres yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi demikian ya, jangan lupa tetap ikhlas, sabar, dan sadar. Dan jangan lupa untuk selalu berlatih, karena memang perlu dilatih, nggak bisa cuma diem aja. Ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.